Okay, ini pemandangan 360 Skytree Tokyo. Okay, jom kita pusing. Okay, sekarang di Tokyo jam berapa eh? Okay, jam 8.43 pagi atau sama dengan 7.43 pagi waktu Malaysia. Kat sini dah cerah macam ini ya. Ini sekarang berada pada musim penghujung musim autumn atau musim luruh. Okay, dan nak masuk ke musim winter eh. Tapi menurut faktanya di Tokyo ni jarang terdapat turunnya salji. Kalau salji turun pun light-light je bercampur dengan air hujan. Okay, kerana suhu di Tokyo ni sedikit panas lah, sebab kalau perasan memang tak banyak sangat pokok-pokok kat sini. Okay, jadi suhu itu menyebabkan salji jarang turun. Eh, apa bangunan yang warna emas tu kat bumbung dia tu? Okay, jika kita perhatikan dekat ujung sana tu adalah Tokyo Tower. Mana Tokyo Tower? Okay, di belakang tu nampak tu warna merah tu. Warna merah putih tu di sana, di sana. Okay, nampak tak? Okay, terus kami dah pergi hari tu pada waktu malam dan ia sangat indah pada waktu malam. Tapi tak naik lah sebab ketinggiannya agak rendah saja, ke dalam 200 plus meter. Okay, kalau tengok di bawah tu kemungkinan adalah sebuah sekolah. Okay, mereka setiap punya track. Track. Okay, maaf saya. Ini pelancong-pelancong dari Malaysia. Okay, ini mereka dari Malaysia. Naik. Okay, kalau tengok sini, hampir semua sekolah punya track. Okay, punya track mereka sendiri eh. Mana pelancong dari Malaysia? Saya lah. Ya. Oh, okay. Dari mana eh? Johor ya. Johor. Eh, suami orang Malaysia juga? Myanmar? No lah, macam... Okay, yang... macam Europe eh. Kalau yeah, ada aras memang kita jauh lah. Setiap sekolah semua ada track. Ada okay, track kan. Okay, dan sukan nombor satu mereka sebenarnya adalah softball ataupun bola lisu. Bola lisu, bola lisu. Ya, yeah, bahasa Melayu maaf. Bola lisu. Okay, di Tokyo ni tak ada banyak bangunan tinggi. Jadi itulah, boleh nampak lebih jauh. Tapi skycrab dia tak berapa nak ni lah. Menarik lah sebenarnya berbanding dengan di Shanghai tu, bangunan dikelilingi oleh bangunan yang sama tinggi, sama-sama naik. Okay, mungkin kerana Tokyo ni sering berlakunya gegaran, jadi mereka tidak bina bangunan yang terlalu tinggi lah. Tapi sangat padat eh, antara yang terpadat di dunia daripada Tokyo ni. Okay, kita pusing. Okay, sekarang kita berada pada 350 next ni. Okay, nanti boleh turun untuk bawah. Okay, the Sky Shop, Sky Cafe. Okay, ni mana mana. Sebenarnya kalau tidak dari sini mungkin boleh nampak Gunung Fuji, tapi disebabkan oleh gerimis pagi tadi. Okay, nampak langit pun berawan, jadi kesannya kita tak nampak Gunung Fuji. Okay, adakah di sana tu Gunung Fuji? Hai, Fuji Mountain? Apa dah? No. No. Fuji Mountain. Oh, yeah, okay. It is covered on the cloud. Alright, okay, thank you. Okay, itu bukan Gunung Fuji. Gunung Fuji berada di area sana, tapi sebabkan berkabus, okay, kita tak nampak lah nak lihat Gunung Fuji tu. Okay, ni mood Christmas. Excuse me. Okay. Okay. Agak luas ruangan ni sebenarnya berbanding dengan KL Tower. Chakra dia ni, lantai dia ni lebih luas.
sebab kebetulan hari itu baru naik KL Tower. Okey, inilah pandangan dia. Dia ada screen digital ni, kita boleh tahu kat mana, kat mana, kat mana. Okey. Ni kawasan foto. Okey, kelajuan lift dia tadi 600 meter dalam masa 1 minit. Okey, dan ketinggian tadi ni 300.5, mungkin tadi dalam 35 minit. Okey, kita pun menghabiskan satu pusingan 360 degree.